Ini panitia paling capek di antara yang lain. Ini Kang Rudi sama Bang Jaya atau Satria Andika, Satria Baper, Kang Rudi Abdi. Jadi all out. Mereka ya kan nggak tidur sama sekali mereka. Pokoknya kita dukung terus. Salut untuk Amni, untuk semuanya. Pokoknya untuk para panitia sukses selalu pokoknya. Silakan teman-teman yang sudah mendaftarkan batunya lanjut segera dibawa untuk loading, supaya. Nah, ini Kampung Batu hanya ngisi satu aja yang menulung kelas lar ya kan. Saya hanya ngisi satu lah, ngeramein. Nah, ini dia. Ini masih pembagian-pembagian. Kang Yudi sudah tepuk-tepuk jidat saking pusingnya. Semangat. Tapi capek ya. Para panitia yang jelas sudah all out, jelas sudah capek. Bang Jess juga. Tapi kalau Bang Jess nggak kelihatan capek loh, gue lihat. Kalau Bang Jess nggak kelihatan capek loh. Iya, capek banget dari muka-mukanya terlihat. Udah nggak apa-apa aja. Nih, sama deh. Capeknya minta ampun, saya yakin banget. Demi terus memperjuangkan, menggairahkan kembali perbatuan Nusantara khususnya. Amin. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Hobi pecinta seni akik Nusantara. Udah betul. Gas. Siap. Lanjutkan. Lihat ya, enak. Capeknya. Pokoknya kita apresiasi untuk semua panitia, semua pihak istilah kata ya. Jadi kita lihat. Nomor 11. Juara 2 menang. Jatuh pada meja nomor 9. Juara 1 Jendi Jet Apple Green Lab. Ayy mamai, 1 nomor 06. Ini yang mana dia? Silakan buat teman-teman batu-batu yang dikacakan, buat teman-teman yang merasa bermain di kelas itu, silakan lanjut ke meja panitia. Kita lanjut bacakan di masih di kelas Jendi Jet Dark Green Medium. Ada di juara ketiga di nomor urut nomor meja 03. Di juara kedua kelas dark green medium di nomor urut 01. Dan juara pertama masih kelas Jendi Jet dark green medium di nomor meja 02. Jendi Jet dark green small. Juara 6 meja nomor 02. Juara 5 nomor meja lagi 03. Mantap. Juara 4 nomor meja 07. Bang Nope satu juara lagi. Juara 3 nomor meja 04. Juara 2 nomor meja 06. Juara 1 JDJ Dark Green Small nomor meja 05. Buat teman-teman ya yang sudah mendaftarkan batunya, silakan untuk proses loading ya. Loading agar kita tentunya bekerja lebih optimal. Ya, silakan lanjut dibawa ke meja panitia. Tambah lagi. Ah, ini dia. Bang Nope belum mendaftar, silakan. Tambah lagi, coy. Meja pendaftaran. Ini dark green. Untuk kali maya masih ditunggu. Ini yang green. Ini dia Bang Nope sama Haji Musa. Borong semua. Disapu bersih pokoknya nih. Segelan semua sudah. Bang Dep. Ini Om Aymar, jadi beliau ini duta Kalimaya Black Opal Banten bisa dikatakan, karena dia dengan timnya itu
Iya. Gimana? Udah penilaian udah? Belum. Ini masih lama ya? Baru loading. Oh, baru loading berarti. Sampai pagi dong Om Imar. Harus gitu pagi. Sungguh. Harus begitu. Tapi saya lihat ya luar biasa ya semangatnya untuk Indonesia batuan ya. Biar rame, biar mantap penjualannya juga kan. Iya. Semangat yang beli. Iya, ini udah tidur belum ngomong-ngomong? Saya lihat sih kayaknya belum deh. Sibuk, berarti 2 hari 2 malam gak tidur? Jangan. Luar biasa untuk Batu Kalimaya. Saya belum tidur. Belum kelar, belum selesai, pokoknya belum tidur. Mantap, ini Om Imar ya. Ngopi lagi ngantuk. Pokoknya perut kopi aja pokoknya. Ini antusias kawan-kawannya. Siap, Om Imar lanjut. Mereka jam segini baru loading ya. Mereka baru loading. Luar biasa ya. Nah, kalau yang ini yang sesi 1. Kalau yang ini yang sesi 1. Ini sesi 1 mereka. Gitu. Ini masih ada juga sesepuh-sesepuh kita di sana ya. Kalau ini tim, ayo lanjut. Tim dari saudara kita dari Papua Nabire. Nah ini timnya. Bang Udi, Bang Riki. Tuh label-label juaranya ya, posisinya ya. Kita intip. Mereka dapat label berapa aja. Nah, tuh kita lihat ya. Dan saya yakin dia dapat king lagi kayaknya. Kan gitu ya. Tuh ya, itu labelan semua nih. Ini labelan kita intip satu persatu ya kan. Kita intip nanti. Tapi kita jangan mengganggu konsentrasi mereka. Nah, kalau ini adalah pengawalnya Bang Agus. Ini pengawalnya Bang Agus. Mereka sedang sibuk, jadi kita pantau dari luar aja. Yang jelas segel-segel mereka banyak, labelnya juga banyak ya. Tim yang Bang Udi, Bang tadi Bang Nope, sekarang Bang Udi. Jadi ini dari Nabire ya, karena memang jadi Nabire sendiri itu kan dari Nabire Papua gitu. Kita intip sedikit. Nah, ini dia. Tuh ada yang juara 5 juga. Kok tumben ada juara 5? Nah, itu dia. Itu batu legendnya Stabilo ya. Batu Nabire jadi yang tingkat mendapatkan untuk hijaunya itu sangat susah ya. Nah, Bang Udi, Bang Hardik Nasrahim, mereka punya barang-barang ini. Kita, nah ini Bang Udinya. Ini beliau nih 2 hari 2 malam nggak tidur ini. Tapi jangan kalah. Ai kakak, kamu harus menang, harus semangat terus. Aduh, kamu dari jauh, bukan dari kampung Melayu. Ah, itu dia ya. Tadi dengan semangatnya dia memang kita tahu ya. Tahu ya, perjuangannya luar biasa. Yang lagi dipegang King Kame Stabilo. Itu juara berapa Bang Riki? Ai mamai, juara 3. Tapi yang punya barang Bang Udi, yakin semuanya ini diborong ini. Tim kecil yang nyusul sudah ada tadi tuh ya. Jadi kita jangan ganggu, biarkan mereka merapihkan dulu. Yang penting kita udah dapat beberapa dokumentasi dari tim Bang Udi atau tim Jadi Nabire. Oke, nanti kita muter lagi. Tim siapa lagi? Kalau ini timnya Batu Raja kalau nggak salah. Ini timnya Batu Raja, ini Kalimaya, Banten. Ya, ada lagi di sono timnya kita. Oke. Next, nanti kita sambung lagi. All out mereka, all out. Pengen gue kasih tau sama
ini pengalaman pertama gue di Evan kita. Kurang lebih hampir 10 tahun gue seneng batu akik. Jadi korban konsumsi. Gue nggak jualan, tapi lebih banyak belanja. Terus kali ini dapat kesempatan karena kebetulan gue admin Apni kayak gini. This is the first time we make competition. Pandita seru, seru asli seru. Intinya seru. Terus gue senang bisa bikin gue jadi ngerti manajemen kontes. Oke. Dan target-target yang tadinya gue bikin dalam rencana anggaran belanja kegiatan tercapai, over dari ekspektasi atau target limit kita. Senang tapi capek. Dino hebat itu. Gan bate intinya. Gan bate sukses selalu. Amin. Hidup kejuangan kita sementara. Yo, sip. Ya, mereka all out sampai pagi nih kayaknya sesi 2 sampai pagi nih. PBK Tulung Agung. Ini sampai pagi ya. Ya. Kasuan mulut masih ngomongin orang kebiasaan pecun ya kita orang cerita padahal gue bilang kalau bismillah Pak untuk Bang Das sama Bang Rino ya diperkenalkan untuk diambil ini Didi baru datang Habis kelona. Pokoknya kosan sebelah. Bos-bosnya habis dari sebelah ya. Dari sebelah dia. Di belakang kopi. Namanya Bang Ajis. Terima kasih kepada Bapak Haji, Bapak Haji. Kita langsung buka. Ya, Bapak Ibing ya. Yang telah diberikan.